Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Masih teringat nih perjuangan Bapak Pendidikan kita. Ya, Ki Hajar Dewantoro yang telah memperjuangkan pendidikan di Indonesia hingga jadi seperti sekarang ini. Tentunya kita harus selalu bersyukur ya, karena berkat beliau, kini kita bisa sekolah tanpa ada hambatan dari bangsa penjajah. Nah, di Hari Pendidikan ini, SMA Negeri 1 Pesanggaran memperingatinya dengan melaksanakan upacara bendera, kawan-kawan. Berbeda dengan upacara bendera biasanya loh, upacara bendera kali ini dihadiri oleh para bapak dan ibu guru kita yang berasal dari sekolah-sekolah sekecamatan Pesanggaran. Selain itu, hadir juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari unsur pemerintahan seperti kepala desa, koramil, kepolisian, dan masih banyak lagi. Kompleksitas dan tantangan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kita semua harus secara bersama-sama dan terus-menerus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menangani demi kemuliaan diri, bangsa, negara, dan umat manusia. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, anak-anak ekstrakurikuler Semanggar menyuguhkan persembahan yang luar biasa loh. Dimulai dari ekstrakurikuler tari yang menampilkan tari tradisionalnya. Selain itu, tak ketinggalan pula ekstrakurikuler teater dan musik Banjari juga ikut menghibur peringatan Hari Pendidikan ini loh. Wih, meskipun hujan, tapi tetap semangat ya. Yang tak kalah heboh nih, hari ini ada 3 perguruan pencak silat Semanggar saling unjuk atraksi loh. Mereka adalah anak-anak dari ekstrakurikuler Taekwondo, Perisai Diri, dan Merpati Putih. Ketiganya punya kemampuan yang hebat-hebat, yang pastinya sesuai dengan ciri khas pencak silatnya ya. Seperti yang ditampilkan oleh anak-anak dari Merpati Putih nih. Dengan kemampuan olah nafasnya, mereka bisa menghancurkan beton-beton yang keras-keras banget, kawan-kawan. Widih, gak sakit apa ya? Usai penampilan yang heboh dari anak-anak ekskul Semanggar, kegiatan peringatan Hari Pendidikan ini ditutup dengan kegiatan lomba ranking 1. Pokoknya, selain kemampuan non-akademiknya yang hebat-hebat, anak Semanggar bisa makin tajam pula kemampuan akademiknya ya, biar kita bisa meneruskan perjuangan bapak kita, Ki Hajar Dewantoro. Selamat Hari Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.